الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني yang nomor dua, an Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima di dalam hadis jarbihi yang beliau riwayatkan, an Rabbihi dari Tuhan beliau azza wa jal, qala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, idha taqarraba bila mana usaha mendekat al-abdu seorang hamba ilaya kepada aku, syibran dengan satu jengkal, taqarrabtu maka aku mendekat ilaya kepadanya, dhira'an dengan satu dhira'. Wa idza taqarraba bila mana usaha mendekat hambaku ilaya kepada aku, dira'an satu dira', taqarrabtu maka aku mendekat minhu darinya, ba'an satu depa, satu hasta. Wa idza atani bila mana mendatangi aku hambaku, bila mana hambaku mendatangi aku, yang mesti dengan berjalan, ataituhu maka aku datangi dia, harwalatan dengan lari-lari kecil. Rawahul Bukhari. Ya, hadis ini hadis ini adalah perumpamaan ya. Ini tidak dapat dinisbatkan kepada Allah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala lari-lari kecil. Allah Subhanahu wa taala ini ada depa-depa, ada jengkal-jengkal. Ini tidak seperti itu, tidak seperti itu. Allah itu laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak sama dengan hamba-hambanya, tidak sama dengan makhluk, tidak berjisim seperti makhluk ini, tidak berarah seperti makhluk ini. Maka Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitsli syai', tidak dapat dibayangkan. Allah wujud dan Allah Subhanahu tidak dapat kita bayangkan seperti apa. Makanya ini adalah kiasan mengenai pahala. Dan bagaimana kiasan mengenai apa itu cintanya Allah, sukanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Bila mana hamba usaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, syibran maksudnya sedikit saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendekat lagi kepadanya. Dengan lebih mendekat lagi kepadanya. Artinya dengan usaha yang sedikit saja, maka Allah Subhanahu wa taala sangat syukur, dan pendekatan hamba kepada Tuhan itu akan diterima oleh Allah, dan Allah senang sekali seperti ini. Bila mana hamba lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya dengan dhira' itu, lebih lagi daripada yang awal, dengan syibr, dengan dhira' itu ada, syibr satu jengkal, dhira' satu tangan, satu dhira', hasta itu dhira' ya, satu hasta itu satu dhira', alba itu satu depa, ya. Lebih cepat lagi mendekatkan diri atau lebih giat lagi mendekatkan diri kepada Allah, seperti hadis yang sebelumnya, yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah dengan menambahi amalan-amalan nafil. Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tambahi lagi. Tambah lagi untuk mendekatkan diri dengan amalan-amalan tambahan, maka Allah tambah senang lagi dan tanpa tambah banyak lagi pahala yang akan diberikan kepada hamba ini. Maksudnya seperti itu. Bila mana dia ini giat sekali untuk mendekat kepada Allah, diumpamakan sebagai orang yang berjalan sedikit sebetulnya, berjalan tidak begitu giat sebetulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada dia dengan lari ya. Nah, ini lebih cepat lagi. Jadi giat dia itu untuk mendekat kepada Allah, lebih giat lagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pahala atau menerima amalan dia. Asalisan yang bertiga, Nabi Abbas dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini Tuhan kita ini adalah asyakur, yang maha menerima amalan-amalan hambanya. Sedikit saja amalan maka akan diterima oleh Allah. Ada seorang laki-laki atau sebagian katakan seorang perempuan yang dia ini sudah banyak sekali dosanya, maka dia ini masuk dalam satu perjalanan. Dia ingin minum air di satu sumur, maka dia minum di situ, di sumur itu, masuk ke dalam sumur, kemudian meminumnya, dan kemudian keluar lagi. Ketika keluar didapati ada anjing yang begitu kehausan, sehingga saking hausnya anjing itu menjilat-jilat tanah. Maka dia turun lagi ke bawah, sepatunya dilepas, kemudian sepatunya diisi air dan digigit dengan apa yaitu gigi, dengan mulutnya, dengan giginya.
Kemudian ya naik lagi dari sumur itu, diberilah minum anjing itu. Allah itu terima kasih, senang sama perbuatan hamba ini, sehingga dosa-dosa hamba ini diampuni dan diislah oleh Allah menjadi orang yang soleh dan mati masuk surga. Nah gitu lah, Allah SWT seperti itu. Demikian juga itu ada cerita, itu ada seorang yang telah membunuh 99 orang, ya, 99 orang. Dia itu pengen tobat, bertanya kepada seorang abid, maka adakah jalan bagi saya untuk bertobat? Oh, enggak ada, sudah ditutup semua itu, terlalu banyak dosa kamu. Sepertinya kamu lebih baik saya sembelih saja juga, sembelih sekalian itu orang itu. Datang lagi kepada alim, seorang yang alim, adakah jalan untukku untuk bertobat? Siapa yang menghalang-halangi antara tobat dan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Hanya saja kalau kamu pengen bertobat, jangan kembali ke kampungmu. Kampungmu itu kampung yang buruk sekali itu. Maka sana loh, pergilah ke kampung sana yang diarahkan ke kampung fulani sana. Di sana itu banyak orang-orang yang ahli ibadah, kampung yang baik sana. Kalau kamu pengen tobat, pergilah ke sana sehingga kamu tidak terpengaruh dengan kampung burukmu tadi. Dalam perjalanan menuju kampung yang dituju, kampungnya orang soleh tadi, dia itu mati. Allah sudah senang dengan niatnya orang ini, ya, maka diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Nah, begitu lah. Allah itu syakur. Itu artinya hadis ini kurang lebih ya seperti ini juga. Asalisa yang nomor tiga, Ibnu Abbas dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan, ada dua nikmat, maubunun, yang tertipu. Maubun ini kayak orang yang beli, ya kan? Orang beli sebetulnya harganya itu 1000, dibeli 1 juta. Ini Pak, ini ake ini mahalnya ake ini Pak ini. Berapa ini? 1 juta aja boleh ini. Ini sudah diskon untuk bapak khusus ini. Oh iya, enggak apa-apa saya beli. Tunjukkan sama ahlinya, tahu enggak harganya ini? Ini banyak batu kali terangkil ini sebetulnya. Ini 1000 sebetulnya ini. Nah, ini namanya maghbun. Maghbun itu adalah tertipu di dalam jual beli. Nikmatani, dua nikmat, maghbunun, yang tertipu fihima, dalam dua nikmat itu, kasirun, banyak minan nasi, dari orang. Kasirun minan nasi, banyak orang. As-sihatu, yaitu nikmat sehat. Nikmat sehat itu masya Allah harganya mahal, tetapi dibuat beli dunia. Nah, padahal dunia itu adalah harganya murah, maka ini terlalu mahal untuk membeli dunia. Wal faraq, dan waktu luang. Waktu luang itu mahal, seharusnya dibuat untuk membeli surga, untuk mencari maharnya bidadari, tetapi malah dibuat untuk mencari yang tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk saja, yaitu dunia ini. Rawahul Bukhari. Banyak orang tertipu seperti itu, keliru di dalam jual belinya itu, keliru. Ar-Rabi yang nomor 4, anak Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anha, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah yakumu, beliau itu salat minallahi di waktu-waktu malam, hatta tatafattara, sehingga menjadi melepuh qadamahu, kedua kakinya. Fakultu, maka aku berkata lahu, kepada baginda Nabi, lima tasna'u hada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untukmu dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang belum terjadi. Artinya baginda Nabi ini tidak bisa mengamalkan dosa, artinya masih ampuni, maksum. Qala, bersabda baginda Nabi, afala uhibbu, apakah aku tidak mencintai, an akuna, bila aku ini menjadi abdan syakura, hamba yang banyak syukur. Tentu saja aku suka menjadi hamba yang banyak syukur. Muttafaqun alaih. Hadza, ini lafdzul Bukhari, lafadz Imam Bukhari. Wa nahun, seperti hadis seperti ini, fi sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim, min riwayatil Mughirah bin Syu'bah, dari riwayat Mughirah bin Syu'bah. Nah,
Namanya orang itu kalau sudah orang baik ya, itu dikasih berita bahwa sudah diampuni dosa-dosa yang telah lewat, dosa-dosa yang telah yang belum datang, itu loh malah tambah ibadah, malah tiba anti-intinya itu tambah baik aja. Ini seperti seorang petani, dia bekerja sama tuannya, maka tuannya mengatakan, wahai pekerjaku petani, aku ini tahu nggak kamu anak perempuanku itu? Oh ya tahu. Wah, anak perempuanku ini adalah bunga desa sini. Nah ini mau tak nikahkan sama kamu. Maka petani ini kalau pinter, maka dia langsung dia kerja habis-habisan siang malam untuk kerja di sawahnya tuannya, biar tuannya tambah ridho, gitu. Betul nggak? Tapi kalau petani goblok, gitu, oh aku sudah jadi mantunya, sudah nggak mau kerja aku. Akhirnya tuannya dilihat sama tuannya ini, kelihatannya anak ini degleng ini, sudah nggak jadi saja kan, sudah pulang saja kamu lah. Nah itu, makanya itulah gambarannya seperti itu. Kalau orang itu pinter, justru seperti Ashraf Mubasyarah itu yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang-orang yang ahli surga, nantinya masuk surga, walaupun masih di dunia. Maka mereka itu bukan tambah loyo, mereka tambah menghabiskan seluruh umurnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, dalam sedekah, dalam perjuangan semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhamna hanan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa barik wa tarhamna hanan ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم اغفر لامه سيدنا محمد اللهم اصلح امه سيدنا محمد اللهم الف بين قلوب امه سيدنا محمد اللهم انصر امه سيدنا محمد اللهم عز بهم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فَلِهَذَا سِرِّي أَدْعُو فِي يَسَارِي وَعَسَارِي أَنَا عَبْدٌ صَارَ فَخْرِي ضِمْنَ فَارِي